والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, para penonton, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Kita menyambung perbincangan kita pada pagi ini dalam tafsiran surah An-Nisa, iaitulah ayat ke-19 yang berkaitan dengan ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu. Dan kita telah pun membacakan tafsiran ayat ini pada kelas yang lepas sebahagian. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Kita bacakan tadi ayat 19 sampai ayat 21. Karena tiga ayat ini ada perkaitannya dari segi hukum hakam yang terkandung di dalamnya. Dan seperti mana yang telah kita bicarakan pada kelas yang lepas berkenaan dengan makna ayat ini, ayat ini turun bagi membatalkan adat jahiliyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha, wahai orang yang beriman, tidak dihalalkan bagi kamu untuk mewarisi wanita secara paksa. Yani apabila mati dalam adat jahiliyah, bila mati seorang lelaki dan dia ada isteri, isteri itu akan diwariskan secara paksa kepada keluarganya, keluarga lelaki yang mati tadi. Dan boleh diambil, dikahwini pula secara paksa oleh anak tirinya. Sedangkan itu adalah adat yang keji. Sebab itulah Allah Ta'ala nyatakan juga pada ayat ke-22, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Sebab itu ayat ini Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala jadikan 19 sampai ayat 22 ini sebagai satu tema, ya, kerana ayat ini bukan sahaja hendak membatalkan adat jahiliah yang memaksa wanita yang kematian suami tadi menjadi harta pusaka yang diwariskan kepada keluarga suaminya. Juga satu lagi adat yang keji, iaitulah berkahwin dengan ibu tiri yang hendak dihapuskan oleh Islam. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala membawakan hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Kata Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Muhammad ibn Muqatil qala haddathana Asbat ibn Muhammad qala haddathana Shaybani an Ikrimah an ibn Abbas qala Shaybani wa dhakarahu Abu al-Hasan al-Sawai wa la adhunnuhu dhakarahu illa an ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته
In sya'a ba'duhum tazawwajaha wa in sya'u zawwajuha wa in sya'u lam yuzawwijuha fahum ahaqqu biha min ahliha fanazalat hadhihi al-ayatu fi dhalika hakadha rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Mardawi wa Ibn Mardawi wa Ibn Abi Hatim min hadith Abi Ishaq al-Shaybani wa ismuhu Sulaiman ibn Abi Sulaiman an Ikrimah wa an Abi al-Hasan al-Sawai wa ismuhu Ata' Kufi al-A'ma kilahuma an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bima taqaddam. Jadi datang tafsirannya yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari berkenaan dengan ayat ini daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma adalah dalam kalangan jahiliyah, bila mati seorang lelaki, isterinya itu akan menjadi hak keluarga si lelaki tadi. So mereka lah yang akan menentukan nasibnya, sama ada dikahwinkan dengan sebahagian ahli keluarga yang lain, sama ada adik suaminya atau siapapun dalam kerangan keluarga suaminya, ataupun dikahwinkan dengan orang lain, ataupun mereka tidak kahwinkan dia, mereka jadikan dia sebagai harta dalam keluarga mereka. Tidak dikembalikan kepada keluarga perempuan tadi. Demikian juga dikeluarkan daripada Abi Dawud. Abi Dawud rahimahullah ta'ala mengeluarkan riwayatnya, kata Ibn Kathir. Wa qala Abu Dawud wa hadithana Ahmad ibn Muhammad ibn Thabit al-Marwazi qala hadithana Ali ibn Husayn an abihi an Yazid al-Nahwi an Ikrimah an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صدقها فأحكم الله تعالى عن ذلك أي نهى عن ذلك. Dalam riwayat ni keluarkan Ibn Dawud daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga, kata Ibn Abbas, demikian itu ayat ini turun adalah berkenaan adat golongan jahiliyah, apabila mati seorang lelaki itu, isterinya akan diwariskan kepada kaum kerabatnya. Lalu mereka akan menyekat wanita tadi, menghalangnya daripada berkahwin. Sehingga dia mengembalikan kembali mahar. Mahar yang pernah diberi kepadanya dahulu, atau sampailah wanita itu mati, ya, maksudnya sama ada mereka ambil wanita itu dikahwinkan kepada mana-mana saudara mara lelaki suami yang telah mati, ataupun mereka menghalangnya daripada berkahwin lain, kecuali kalau dia boleh bagi balik mahar ataupun apa nama mas kahwin yang dia dapat dulu dengan arwah suami dia, dengan suami yang telah meninggal dunia, maka barulah mereka akan lepaskan dia. Kalau tidak, mereka akan tahan dia, tak bagi dia kahwin, tidak boleh balik kepada keluarga dia, sampailah dia bayar ataupun mati. Maka Allah Ta'ala melarang perkara tersebut daripada dilakukan. Demikian juga dalam riwayat yang lain, yang dikeluarkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga, katanya kanatil mar'atu fil jahiliyyati idza tuwfiya 'anha zawjuha faja'a rajulun fa alqa 'alayha thawban kana ahqqa biha. Di antara kaedah bagaimana seorang wanita itu diwariskan ialah, Ibnu Abbas kata, bila mati dia suami dia, datanglah adik-beradik lelaki dia akan lempak kain atas dia. Siapa yang dapat sekup dia dulu, maka perempuan itu dia punya. Nas'alullah al-afiyah. Maka turunlah ayat ini melarang daripada perkara tersebut. Ala kulli hal, riwayat Ibnu Abbas daripada Ibnu Abbas dalam mentafsirkan ayat ini tidak lari daripada apa yang kita telah nyatakan tadi. Iaitulah ayat ini turun untuk melarang satu adat jahiliah yang sangat keji, iaitulah adat jahiliah berkenaan penghinaan mereka terhadap golongan wanita, terutama sekali kalau wanita itu adalah jariah ataupun apa orang kata hamba sahaya yang dimiliki. Maka ini tentu lebih lagi dilakukan dengan lebih hina lagi.
Naam. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullah, qultu fal ayatu ta'ummu ma kana yaf'aluhu ahlul jahiliyah. Ayat ini hakikatnya meliputi segala apa jua perangai dan adat perbuatan orang jahiliyah. Wa ma dhakarahu mujahidun wa man wafaqahu wa kullu ma kana fihi naw'un min dhalika wallahu a'lam. Demikian juga apa yang datang riwayat daripada Mujahid dan lain-lain selain daripada Ibnu Abbas, mana Mujahid kata kana ar-rajul idza tuwfiya kana ibnuhu ahaqqu bi imra'atihi yankihuha in sha'a idza lam yakun ibnuha aw yankihuha man sha'a akahu aw ibnu akhihi. Seorang lelaki dan zaman jahiliyah apabila mati suaminya, maka bila mati lelaki tersebut, anaknya akan mengahwini mak tiri dia ataupun mana-mana adik-beradik lelaki dia yang telah mati tadi akan kahwin dengan dia. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, hakikatnya ayat ini meliputi semua adat jahiliah. Makna la tarithun nisa'a karha merangkumi semua bentuk al-wirasah. Menjadikan wanita tadi sebagai barang warisan yang diwariskan secara paksa kepada kerabat suami yang telah meninggal dunia. Jadi dia merangkumi ke semua bentuk adat-adat jahiliah yang keji ini, termasuklah perbuatan mengahwini ibu tiri. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhun. Maksudnya kata Ibnu Katsir, ay la tudarruhunna fil 'ishrah litatruka laka ma asdaqtaha aw ba'dahu aw haqqan min huquqiha 'alayk aw shay'an min dhalika 'ala wajhi al-qahri laha wal ittihad. Yakni janganlah kamu memudaratkan. Yang pertama tadi yang tak nak kata, wahai orang yang beriman, tidak dihalalkan bagi kamu untuk mewarisi golongan wanita secara paksa. Dan janganlah, wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun. Ini larangan yang kedua. Yang kedua pula larangan untuk seorang suami memudaratkan isteri dalam pergaulan dengan tujuan supaya isteri tadi minta cerai dan mengembalikan mas kahwin atau sebahagiannya dengan cara paksa. Dia buat perangai buruk supaya, kelaku buruk supaya bini dia tak tahan duduk dengan dia. Akhirnya bini dia minta khulu'. Minta khulu'. Minta khulu' maknanya talak tebus. Tebus talak. Bagi balik mahar. Ya. Dia nak dapat balik mahar tersebut. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولا تعضلوهن ويقول ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يعني الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, makna wala ta'dhuluhun la taqharuhun, jangan kamu paksa, jangan kamu paksa mereka, kamu gagahi mereka, kamu buat tak elok pada mereka, seksa mereka dengan tujuan supaya seorang lelaki itu ada baginya isteri yang dia tak suka. Dia tak suka bini ni. Tapi dalam masa yang sama dia nak dapat balik mahar. Lalu dia buat perangai tak elok, dia mudarat kat isterinya, dia seksa dengan tujuan supaya isteri tadi minta cerai khulu' ataupun talak tebus. Lalu dia akan dapat balik hartanya yang dia telah bagi kepada isteri tadi sebagai mahar. Wa kadha qala Ad-Dhahhak wa Qatadah wa ghairu wahidin واختاره ابن جرير. Inilah tafsiran yang datang daripada sejumlah salaf yang menjadi pilihan pandangan Imam Al-Mufassirin Ibn Jarir rahimahullah taala, sebagaimana riwayat juga datang daripada Ad-Dhahhak dan Qatadah dan lain-lain. Antara tafsiran pula kata Ibnu Mubarak dan Abdul Razzaq, katanya akhbarana Ma'mar qala akhbarani Simak ibn Fadl an ibn al-Baylamani qala nazalat hatani al-ayatani ihdahuma fi amri al-jahiliyah wa al-ukhra fi amri al-islam. Kata Ibn al-Baylamani, dua ayat ini, dia anggap dua ayat, pasal ayat ni cerita tentang dua hukum sebenarnya. Sebab itulah kalau kita perhati dalam mushaf, dia letakkan tanda waqaf pada karha itu, ya. Walaupun boleh sambung, akan ada tafsiran yang lain juga, ya. Tapi sebagai mufassirin kata makna ayat ini ada dua hukum
Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ini larangan berkenaan apa yang dibuat pada zaman jahiliah. Wala ta'dunuhun, yani dalam Islam. Setelah mana Islam, ada orang yang dia cuba, dan dalam Islam kita ada syariat khulu' ataupun talak, apa nama, talak tebus itu. Maka ada lelaki-lelaki yang cuba nak salah guna talak tebus tersebut dengan tujuan nak dapat balik mahar bila mereka tak suka isteri mereka, dengan cara mereka memburukkan pergaulan. Dan firman Allah Ta'ala, illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Kecuali kalau wanita isteri kamu tadi melakukan perbuatan keji yang nyata. Ketika itu kamu boleh dapatkan balik mahar. Ya. Qala ibn Mas'ud wa ibn Abbas wa Sa'id ibn al-Musayyab wa al-Sha'bi wa al-Hasan al-Basri wa Muhammad ibn Sirin wa Sa'id ibn Jubair wa Mujahid wa Abi wa Mujahid wa Ikrimah وعطاء الخراساني والضحاك وأبو قلابة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم والسعيد بن أبي هلال يعني بذلك الزنا. Majoriti semua mufassirin salaf, imam tafsir salaf mengatakan makna bifahishatin mubayyinah yakni zina. Kalau si wanita tadi berzina, inilah keadaan yang membenarkan suami tadi mengambil balik mahar. Yani idza zanat falaka an tastarji'a minha as-sadaqa alladhi a'taytaha wa tudajiraha hatta tatrukahu laka wa tukhali'aha. Yani jikalau dia melakukan jenayah zina, maka ketika itu bolehlah bagi kamu untuk minta balik mahar yang telah kamu beri kepadanya, dan kamu sempitkan dia, buat kelaku, tinggalkan dia, ha? Sampai dia rasa tak boleh lagi nak duduk dengan kamu, dan kamu tuntut talak tebus daripadanya. Kama qala ta'ala fi suratil baqarah, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. Dan tidak halal bagi kamu untuk mengambil apa yang telah kamu berikan kepadanya, yakni golongan wanita, daripada mahar, kecuali jikalau suami isteri itu takut mereka tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Maka jikalau mereka tak, kamu takut tidak dapat keduanya itu menegakkan hukum Allah, maka tidak ada salahnya atas keduanya untuk mengambil balik mahar dan apa yang mereka sepakat sebagai ganti rugi. Jadi isteri bayar ganti rugi kepada suami, atau suami sendiri yang ceraikan dan bagi bayaran mut'ah, ya, bayaran ganti rugi sebab bercerai. Wa qala ibn Abbas wa Ikrimah wa Dhahak al-fahishah al-mubayyinah an-nushuz wal-'isyan. Wa ikhtara ibn Jarir annahu ya'ummu dhalika kullah. Datang riwayat daripada Ibn Abbas dan Ikrimah dan Ad-Dhahak, al-fahishah al-mubayyinah di sini tidak khusus kepada zina. Bahkan apa jua bentuk perangai yang tidak elok daripada isteri. Termasuklah nusyuz dan derhaka. Apa-apa bentuk nusyuz dan derhaka, maka termasuk dalam makna ini. Dan Ibn Jarir memilih bahawa ia meliputi semuanya. Az-zina wal-asyan wal-nusyuz وَبَذَاءَ اللِّسَانِ وَغَيْرَ ذَلِكَ يَعْنِي أَنَّ هَذَا كُلَّهُ يُبِيحُ مُضَاجَرَتَهَا حَتَّى تُبْرِئَهُ مِنْ حَقِّهَا أَوْ بَعْضَهُ وَيُفَارِقُهَا وَهَذَا جَيِّدْ وَاللَّهُ عَلَمْ. Jadi Ibn Kathir juga setuju dengan pilihan Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala, bahawa maksud ayat ini ialah kalau isteri itu wanita yang tidak elok, sama ada dia telah melakukan jenayah zina ataupun lain-lain. Seperti derhaka, tidak mau dengar cakap lagi, tidak boleh taat lagi kepada suaminya. Maka ketika itu bolehlah si suami tadi juga membalas dengan perangai yang sama, tidak lagi memperlakukan dengan elok hubungan mereka. Bukan makna seksa pukul terajang, bukan. Tapi maknanya dia tidak lagi, macam orang kata apa, tidak lagi tinggal sebumbung. Tidak lagi beri nafkah, ya, kerana bila berlaku nusyuz, lepas tu kata fuqaha, bila berlaku nusyuz,
tidak ada lagi hak untuk mendapat apa nama nafkah. Ya, maka apa nama tidak lagi bergaul dengannya dengan ma'ruf. Dengan tujuan untuk menyempitkan si isteri tadi sampai dia minta khulu', minta talak tebus untuk suami tadi dapat balik mahar dia yang dia bayar pada isteri ni lepas kahwin, tengok-tengok tu dia busuk di dalam. Jadi maka layaklah, berhaklah si suami tadi untuk dapat balik ya, ganti rugi apa yang telah berlaku kepada dia daripada jenayah yang dilakukan oleh isteri ni tadi. Nah. Dan boleh jadi juga makna ayat ini bersambung. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karhan wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun. Dengan makna yang telah kita riwayat yang dibacakan daripada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa di antara perangai orang jahiliah juga ialah bila mati suami, maka isteri tadi akan ditahan oleh keluarga suami sampai dia mengembalikan nafkah. Kalau kita kata begitu, mengalihkan mahar, ya, barulah mereka bebaskan dia daripada cengkaman keluarga bekas suaminya yang telah mati tadi. Kalau kita faham lagu tu, maknanya ayat ni bersambung. Dia masih lagi menceritakan tentang adat jahiliah, iaitulah mereka tahan seorang isteri yang telah kematian suami, keluarga suami dia tadi akan tahan dia, tak lepaskan dia, tidak pulangkan dia kepada keluarganya, tidak bagi dia kahwin lain dan sebagainya, kecuali jikalau dia mau memulangkan mahar sama ada seluruhnya atau sebahagiannya. Kalau kita kata itu maksudnya, maka dia masih lagi bersambung dengan hukum yang awal ayat, iaitulah tentang adat jahiliah yang mewarisi wanita secara paksaan. Dan kalau kita kata begitu, maknanya ayat ini semuanya menceritakan tentang adat jahiliah, ya, dan dilarang daripada diteruskan dalam Islam. Dan kata Abdul Rahman ibn Zaid, kana al-'adlu fi Quraisy Makkah yankihu ar-rajulu al-mar'ata ash-sharifata fala'allaha la tuwafiquhu fayufariquha 'ala alla tuzawwaj illa bi'iznihi. Antara adat, kata Abdul Rahman ibn Zaid pula, adat orang Quraisy Makkah jahiliyah, dia seorang lelaki kahwin dengan wanita bangsawan dan sebagainya, dan dia tak, perempuan tu tak suka dekat dia, maka dia pun cerai. Tapi dia ambil syarat. Dia kata, engkau aku cerai, tapi kalau engkau nak kahwin lain, kau kena dapat izin aku. Dia buat kontrak. Jadi walaupun dah bercerai, tapi perempuan ni masih lagi jadi tawanan si suami. Jadi tawanan suami. Suami dia yang akan, bekas suami dia, janda dia, akan tentukan perjalanan hidupnya. Ya. Jadi bila datang lelaki lain nak minang perempuan ini, kalau perempuan tadi memberi bayaran kepada bekas suami dia tadi, janda dia, bagi balik mahar yang dia pernah bagi kepada suami dia, maka barulah lelaki tadi akan bagi izin untuk wanita tadi berkahwin lain. Kalau tidak, dia tak bagi. Dia sekat, dia halang. Ini juga kalau kita kata ayat ini berkenaan perkara tersebut, maka ini juga satu bentuk adat jahiliah lagi yang keji, yang jelek, yang diamalkan, yang Allah Ta'ala nak hapuskan, yang Allah nak larang daripada orang Islam tiru dan perangai tersebut dan jangan buat lagi dalam Islam. Kata Mujahid rahimahullah Ta'ala, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنْ هُوَ كَالْعَضْلِ فِي سُرَةِ الْبَقَرَةِ. Ianya larangan seperti dalam surah Baqarah, ialah larangan apa nama menyekat wanita. Al-adlu di sini, al-adlu ialah menyekat seorang wanita daripada berkahwin. Itu makna al-adlu. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf ay tayyibu aqwalakum lahun, yani pergaulah, dan makna firman Allah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kamu dengan mereka dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf. Ay tayyibu aqwalakum lahun wa hassinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi qudratikum kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mislah.
Yang ni perintah daripada Allah supaya suami menggunakan bahasa-bahasa yang baik dengan isteri, memperelokkan kelaku dan keadaan diri sekadar yang kamu, yang sekadar dia mampu, seperti mana kamu, wahai orang lelaki, suka kalau isteri kamu berhias untuk kamu. Maka kamu juga kena macam itulah. Kalau kamu suka isteri kamu itu bercakap yang elok-elok dengan kamu, ya, melayan kamu dengan baik, menjaga makan minum kamu, maka kamu juga kena layan dan jaga dia dengan baik. Kalau kamu suka dia berhias-hias untuk kamu, kamu juga tak bolehlah tak berhias-hias untuk dia. Maka itu adalah timbal balas yang mesti ada di antara hubungan suami isteri. Kama qala ta'ala, seperti mana firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 228, walahunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf, dan bagi golongan isteri juga seperti hak yang ada pada mereka atas suami. Ini orang perempuan juga berhak mendapat balasan yang setimpal seperti yang mereka beri kepada suami mereka daripada layanan-layanan yang baik. Jadi suami juga kena balas dengan layanan yang baik. Walaupun Allah Taala kata walil rijali alaihinna darajah. Tetapi orang lelaki atas golongan wanita itu ada satu darjat lebih kerana lelaki adalah ketua. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik dalam kalangan kamu wahai para suami ialah yang paling baik kepada isterinya, dan aku adalah yang paling baik bagi isteriku. Wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam annahu jamilul ishrah daimul bishr yuda'ibu ahlahu wa yatalattafu bihim wa yuwassi'uhum nafaqatah wa yudahiku nisa'ahu hatta innahu kana yusabiqu Aishata ummul mu'minin radhiyallahu anha yatawaddadu ilayha bidzalik. Antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ni sangatlah indah pergaulannya dengan orang, apatah lagi dengan keluarga. Sentiasa gembira, melawak dan memasukkan keceriaan kepada keluarga. Meluaskan nafkah, tidak kedekut, tidak kikir dalam memberi nafkah. Ya. Membuat isteri-isterinya ketawa, ya, bersenda gurau dengan isteri. Sehingga kan baginda pernah berlumba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dalam rangka untuk apa nama, orang kata apa, berkasih mesra dengannya. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitulah layanannya kepada isteri. Maksudnya dia bergurau senda, bukannya balik rumah macam askar masuk dalam kem, ya. Itu bukan cara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وَيَجْتَمِعُ نِسَاؤُهُ كُلُّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَبِيتُ عِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ فَيَأْكُلَ مَعَهُنَّ الْعَشَاءِ فِي بَعْضُ الْأَحْيَانِ ثُمَّ تَنْصَرِفُ كُلُّ وَحِدَةٍ إِلَى مَنْزِلِهَا. Dan setiap malam Nabi SAW, walaupun dia isterinya ramai, dia bergilir-gilir setiap rumah, tapi bila makan malam mereka semua akan makan sekali, dan Nabi akan tanya apa keperluan setiap isterinya, ada apa nak perlu. Kemudian setelah makan, isteri-isteri yang bukan gilirannya akan balik ke rumah masing-masing. Nabi akan bermalam di rumah yang isteri itu adalah gilirannya pada malam tersebut. Tapi tidak bermakna Nabi mengabaikan isteri-isteri yang lain. Ya. Wa kana yanamu ma'al mar'ati min nisa'i fi syi'arin wahid, yad'u 'an katifayhi ar-rida' wa yanamu bil izar. Nabi SAW tidur bersama dengan isterinya dalam selimut, satu selimut, tidur rapat sekatir, setilam, ya, bukan tidur terpisah-pisah, ya. Dan Nabi tidak memakai ridak ketika tidur, dan Nabi tidur dengan kain. Wa kana idza shalla al-isha'a yadkhulu manzilahu yasmuru ma'a ahlihi qalilan qabla an yanam yu'anisuhum bidzalik. Adalah Nabi SAW bila dah solat isya', dia balik rumah. Walaupun kita kata Nabi, sunnah Nabi ialah lepas isyak, Nabi terus tidur. Nabi melarang, makruh untuk kita berbual-bual, bersemang-semang lagi lepas isyak, kecuali kalau ada urusan-urusan yang tak dapat dielakkan.
Tapi kalau tak ada urusan apa, tidur. Tapi Nabi sebelum tidur itu, dia sembang-sembang dulu dengan isteri dia, tanya-tanya keadaan, ya, untuk menjinakkan isteri. Ya, lepas tu bangunlah, masuk tidur. Faqad qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Ta'ala telah berfirman, adalah bagi kamu itu pada diri Rasulullah, ikutan yang terbaik. وأحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضع كتاب الأحكام ولله الحمد. Adapun kata Ibn Katsir rahimahullah, perincian hukum hakam, pergaul dengan wanita, isteri ni semua dalam kitab fiqah. Ini kena belajar hukum hakam fiqah. Apakah hak-hak isteri, nafkahnya, bagaimana anggarannya, semua ini perinciannya, detailnya telah pun fuqaha bahaskan, bincangkan dalam kitab-kitab fiqah yang khusus. Ya. Jadi memang dalam Islam, di antara hak isteri yang suami kena bagi ialah husnul ishrah ataupun al-mu'asyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ni apa? Yang orang terima, masyarakat terima, sesuai dengan syarak, sesuai dengan fitrah. Sebab itu fuqaha tidak meletakkan hak tertentu, masalahnya makanan apa nak kena bagi dekat bini, pakaian macam mana. Ini semua terpulang kepada adat setempat. Kalau orang Melayu makan berah, makan nasi, maka wajib kena bagi, sediakan berah. Wajib kena sediakan lauk. Bahan-bahan untuk isteri dia masak. Ya? Pakaian jenis pakaian mana? Orang Melayu pakai baju apa? Baju kurung. Ya? Maksudnya itu. Dan dilihat kepada kemampuan suami. Kemampuan suami, bukan keperluan isteri. Melihat kepada kemampuan suami. Ya? Dan dalam mazhab Syafi'i, Allah Ta'ala, kalau isteri itu tidak biasa berkhidmat di rumahnya sebelum dia berkahwin, maksudnya dia masa di rumah, sebelum dia kahwin, masa dia anak dara, dia tak biasa masak, tak biasa cuci, tak biasa buat kerja-kerja rumah, melainkan dengan adanya pembantu, maksudnya dia tak boleh buat kerja sendiri, maka wajib disediakan pembantu. Tapi kalau dia jenis buat kerja tu sendiri, maka dia wajib uruskan rumah tangganya sendiri. Dan isteri wajib untuk berkhidmat kepada suaminya, memasak, mengemas baju, mengemas rumah. Ini adalah tanggungjawab. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Dan seorang wanita itu, seorang isteri itu adalah penjaga rumah suaminya. So dia kena jaga elok-elok lah. Ya, kena jaga wahiya mas'ulatun anha wa an ra'iyatiha, dan dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Allah Ta'ala akan tanya, Allah Ta'ala akan tanya, ya, apa yang dia buat, ya, berkenaan tanggungjawabnya di rumah sebagai seorang suri rumah. Ya, jadi seorang wanita di akhirat nanti itu yang akan dipersoalkan lebih dahulu. Ya, bukannya dia masuk office lambat, hantar tugasan lewat kepada bos di pejabat. Ini kalau dia kerana tugasan pejabat dia mengabaikan tanggungjawab di rumah, maka itu telah menjadi satu kesalahan dan dosa yang besar. Ya, maksudnya dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia telah terjebak ke dalam jenayah ataupun dosa nusyuz. Ya. Jadi ini orang perempuan kena hati-hati. Kena hati-hati. Apatah lagi zaman kita sekarang ni, banyak da'iyah-da'iyah palsu yang disebarkan kepada golongan wanita. Ha, mereka tiru, copy paste apa yang ada daripada barat. Lalu mereka nak suruh wanita-wanita Islam ikut dan dipakaikan da'iyah ini dengan jubah, dengan tudung labuh. Ya? Maksudnya, boleh jadi orang yang menyebarkan da'iyah sesat ini adalah ustazah-ustazah yang berjenama ustazah, tudung labuh, ya, maksi. Tapi apa nama menyebarkan ideologi-ideologi feminisme yang menyimpang daripada Islam. Ya, ini adalah satu agenda yang cukup berbahaya. Nasallahu al-afiyah. Jadi kita kena belajar. Suami pun sama, ya. Isteri pun sama. Ya, dalam Islam dia tidak ada orang lelaki betul semua,
tidak ada orang Islam, orang perempuan betul semua. Yang ada ialah tanggungjawab. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu. Ini adalah tanggungjawab. Dia ada tugas. Lelaki dan perempuan ada perbezaan tugas. Jadi Allah Ta'ala dia menciptakan lelaki dan perempuan dengan tujuan yang khusus. Lelaki ada tujuan yang Ta'ala cipta, orang perempuan ada tujuannya. Dan Allah Ta'ala ciptakan lelaki dan perempuan ini dengan kemampuan, ability yang sesuai dengan tugas masing-masing. Ya. Yang sesuai dengan tugas masing-masing. Dan diturunkan hukum syarak kepada lelaki dan perempuan yang bersesuaian dengan fitrah mereka. Nabi SAW kata, al-mar'atu 'awrah. Idza kharajat min baitiha istashrafaha asy-syaitan. Wa aqrabu ma takunu bainaha wa bain rahmati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Kata Nabi SAW, wanita itu adalah aurat. Bila dia keluar daripada rumah, syaitan akan menjenguk, akan mengintai, akan memandangnya. Ya. Dan keadaan yang paling dekat seorang wanita dengan rumah, dengan rahmat Tuhannya ialah ketika dia berada di lubuk rumahnya. Allah berfirman dalam suratul Ahzab, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Dan hendaklah kamu, wahai isteri-isteri Nabi, tetap kekal dalam rumah kamu. Jadi orang perempuan tempatnya adalah di rumah. Sebab itu rumah Nabi SAW dinamakan sebagai buyutu azwajihi SAW. Dinamakan rumah isteri. Rumah isteri bukan kerana isteri itu memiliki, tetapi kerana rumah adalah tempat mereka. Lalu suami wajib menyediakan tempat tinggal yang khusus untuk isteri. Ya, kalau dia nak bawa isteri dia pindah keluar daripada rumah isteri dia, rumah mak bapak. Ya. Tentulah dalam Islam, bila kita berkahwin, adakah wajib suami isteri ni tinggal dalam satu rumah? Dia tidak wajib. Ya, boleh sahaja isteri terus kekal di mana dia tinggal sebelumnya, di rumah mak pak dia misalnya, dan suami kena datang lah. Yang diwajibkan ialah suami itu datang ke tempat di mana isteri dia ada. Tapi kalau suami nak bawa isteri tinggal dengan dia, pastikan rumah itu ialah rumah yang khusus untuk isteri. Dia tak boleh bawa balik bini dia pergi duduk rumah mak pak dia. Tak? Setengah orang, dia nak suruh bini dia pindah mai duduk dengan dia. Tapi dia duduk di rumah mak pak dia. Ya? Mak mentua, pak mentua bini dia lah. Mak pak lelaki. Kan? Ha. Jadi, ini salah. Ini salah. Ya? Kalau nak bawa isteri duduk dengan dia, mesti duduk di rumah yang isteri adalah apa nama? The queen of the house. Ya? Nah, tak bolehlah isteri tu jadi macam bawah. Ha, kan? Ha, maksudnya rumah tu pun bukan rumah suami dia. Salah. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Rumah suami dia. Bukan rumah mak pak suami dia. Kan? Kalau dia nak bagi, katalah suami tadi nak jaga mak pak macam mana? Dia kena sediakan ruang khusus untuk mak ayah dia, ruang khusus untuk isteri dia. Supaya isteri dia bebas dalam rumah tersebut. Ya? Ada ruang memasaknya sendiri, ruang rehatnya sendiri. Macam orang kata kalau orang beli rumah lah ni dia panggil apa? Kalau rumah kondo tu dia panggil apa? Dual key. Kan? Rumah yang ada dua kunci. Ha, ni sebelah ni rumah mak bapak duduk. Ni benar rumah dia dengan bini dia. Itu tidak mengapa lah. Dengan cara itu dia boleh bir al-walidain. Ya, dan dalam masa yang sama dia menunaikan hak isteri dia tadi. Kan? Kecuali kalau isteri dia redha. So dia kata tak apa. Saya tak kisah jaga mak pak awak. Kan? Ha, kalau macam tu tak ada masalah. Ha? Tapi kena dengan redha. Pasal dia hak dia.
ada hak dia. Tak boleh lah suami paksa you kena jaga mak bapak ai, you kena duduk dengan rumah depa. Tak boleh. Ha. Itu bukan muasyarah. Itu bukan muasyarah bil ma'ruf. Kan? Dan lebih lagi kalau seorang lelaki itu ada ramai isteri. Ya. Ha, ini lebih lagi. Banyak orang lelaki dia nak kahwin lebih daripada seorang. Sedangkan Allah Taala telah sebut di awal surah An-Nisa ini, wa id khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Kahwin ramai ni adat manusia. Ya. Memang orang lelaki berkahwin ramai. Orang jahiliah kahwin ramai. Bahkan memang daripada dulu lagi orang lelaki suka ada ramai perempuan di bawah dia. Ini sudah menjadi fitrah manusia, betul? Sekarang di barat, ya. Berkata orang lelaki rupanya dalam diri orang lelaki ni ada apa? Genetik poligami. Ya, dalam DNA orang lelaki. Wallahu a'lam. Ada kulihat Allah Ta'ala ciptakan memang macam itu. Tapi itu mungkin orang kata apa, dakwaan saja. Orang barat ni semua benda depa nak orang genetik, pasal depa orang barat ni orang etis zaman sekarang depa dah jadi jibriyah. Buat apa-apa salahkan genetik. Bunuh orang, rompak, rogol, genetik. Genetik apa? Kan? Tak ada kaitan. Kan? Ala kulihal apa nama kita kata dah menjadi naluri seorang lelaki ada isteri lebih daripada seorang. Ya. Tetapi Islam nak bendung benda ini. Jangan sampai berlebih-lebihan. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kamu rasa tidak mampu berlaku adil kepada anak yatim, jangan kahwin dengan sepupu yang kamu jaga, anak yatim kamu jaga. Kahwinlah dengan mana-mana perempuan yang kamu rasa elok. 2, 3, 4 orang. Jadi Tuhan bagi maksimum 4 sahaja. Sebab orang jahiliah dah kahwin lebih. Kahwin sampai 5, 6. Lepas tu jadi zalim. So maksimum satu orang lelaki nak boleh adil ni sampai 4 je. Lebih daripada 4 tak mungkin adil. 4 tu jauh lah. Jauh. Ya. 3 tu dekat sikit. 2 itu boleh tahan lagi. Kalau betul nak adil, 1. Allah kata, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Kalau kamu tak boleh, takut tak boleh berlaku adil, seorang cukup. Kalau seorang pun tak boleh nak berlaku adil, Tuhan kata, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Atau, hamba sahaya. Zaman sekarang tak ada hamba sahaya lah. Kan? Jadi seorang yang paling bagus kahwin ni seorang. Tak. Itu sunnah kahwin seorang. Tak. Adapun kahwin ramai ni rukhsah, kelonggaran. Kelonggaran. Orang Melayu tak kerti lah. Dia kata, "Oi, kahwin ramai sunnah pasal apa? Pasal Nabi kahwin ramai." Depa ingat kahwin tu ialah apa yang Nabi buat. Sunnah itu apa yang Nabi buat. Bid'ah apa yang Nabi tak buat. Tak ada orang sebut gitu. Depa kata, "Sunnah hak Nabi buat. Bid'ah hak Nabi tak buat." Lepas tu orang bina'ah kata. Habis tu Nabi tak nak kereta, ha, nak kereta. Haa, dah jadi. Selaru. Padahal dia hak jadi sunnah tu pun, dia pun tak tahu kepala ekor sunnah tu apa. Ha, kan? Dia pun tak mengaji pun. Dia ikut saja. Kan? Pasal dia tu memang daripada dulu lagi, dia dah malas. Nak kena pi tahlil malam Jumaat, baca Yasin. Dia malas. Kan? Lepas tu dia dengar ada ustaz mana mengajak, kata sebenarnya memang baca Yasin malam Jumaat ni adalah tak ada dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya zikir lepas sembahyang ni memang tidak disyariatkan ramai-ramai. Kan? Dia dengar ustaz ni mengajar. Padahal dia ni ada syahwat. Dia tu sendiri malah nak berzikir lepas sembahyang. Dia tu sendiri malah nak pi sembahyang jemaah. Lepas tu dia guna alasan, kata depa tu buat bid'ah, dia tak pi sembahyang. Ataupun dia, ha? Lepas habis sembahyang dia pun belah, dia pun caw. Pasal apa? Pasal apa? Dia pun ni ahli bina'ah, tak mau duduk sekali. Padahal dia tu sendiri tak mengamalkan sunnah. Ada juga orang macam ni.
Lepas tu dia mengaku kata dia pengikut sunnah. Padahal dia bukan bukan ikut sunnah sebab sunnah. Dia ikut sunnah sebab dia rasa mudah dengan hawa nafsu dia, dengan syahwat dia. Lepas tu bila main hukum hak sunnah, hak yang berat dengan syahwat dia, dia patah jadi bid'ah pula. Ha, jadi pusing balik dalam bab tu. So akhir sekali dia pun jadi campur macam merbah. Sat nak ikut sunnah, sat nak buat bid'ah. Kan? Pasal dia bukan ikut sebab sunnah, dia ikut sebab dia rasa mudah. Dia rasa mana hak mudah dia nak buat. Kan? Lepas tu ada golongan hak yang dakwah kata mereka sunnah ni, mereka suka. Mereka kata kita ikut fiqh taisir, fiqh senang. So dia ambil fiqh hak senang-senang eh. Hak yang dia rasa senang. Dia bukan kira dalil, bohong eh. Dia tak nak kira dalil lah. Kan? Haa. Bukan kira dalil pun. Dah kali dia kata muzik tak apa. Halal. Dengar muzik boleh. Main dekat mana dengar muzik boleh. Dalil semua kata tak boleh. Kan? Bak aurat perempuan, aurat lelaki ambil hak mudah sekali. Boleh pakai seluar pendek. Ikut celah mana? Mazhab mana kata boleh pakai seluar pendek? Dalil mana dia pakai boleh pakai seluar pendek? Pernah Nabi SAW mana pergi mana-mana pakai kain ikat nampak lutut? Tak ada. Ada sekali tu Nabi nak panjat unta. Terselak kain Nabi tu dia dah pakai dalil tu. Mana sama terselak dengan sengaja selak? Nah. Ha. Eh kadang-kadang manusia dia bukan nak ikut sunnah dia, dia tu sebenarnya orang yang ada syahwat tersendiri. Kan? Balik cerita kita tadi ni. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh suami tadi bergaul elok dengan isteri. Nah, kena berlaku adil. Kalau dia isteri ramai, dia kena bagi hak. Especially hak bermalam. Ya. Dia boleh, kalau kata dia kahwin ramai, dia ada empat orang isteri. Keempat-empat isteri ni dia tak tinggal sekali. Dia duduk rumah asing. Bini dia duduk di rumah asing. Dan dia tidak bermalam dengan mereka. Dia tidak bermalam dengan mana-mana mereka. Dia ada hari dia, setiap hari dia pergi rumah ni sejam. Dia pergi rumah ni sejam. Macam tu. Kalau dia betul jantan memang betul kuat sungguh, boleh lah. Kan? Tapi kalau dia dah start tidur dengan seorang, katalah dia dah start bermalam dengan salah seorang daripada empat orang bini dia, maka dia wajib bermalam dengan setiap orang yang lain. So dia kena pastikan. Kata apa? Malam itu adalah hak, apa nama, hak isteri tersebut. Dia tak boleh suka-suka hati nak balik rumah bini yang satu lagi pasal tak boleh. Tak boleh. Kalau ada apa-apa emergency nak kena balik rumah hak kawan seorang-seorang lagi, kena ganti. Kena ganti. Malam hak yang dia tinggal tu kena qada. Sebab tu bukan senang. Bukan senang. Bila dia poligami tu, untuk dia berlaku adil. Sebab tu ulama Syafi'iyah kata, katnya kalau dia tak boleh berlaku adil, makruh. Poligami makruh. Kalau tak boleh berlaku adil lah. Dan yang afdalnya, kahwin seorang, kalau ada kemampuan dan ada keperluan, baru tambah. Jangan. Dan kemampuan ni bukan terbatas. Mesti dia kaya, tidak. Bukan. Poligami ni bukan untuk orang kaya saja. Ni pun satu juga masalah orang tak faham. Kalau isteri tu jenis redha dengan kemampuan suami dia dari segi nafkah, tidak ada masalah. Kan? Ha? Orang miskin kahwin dengan empat orang perempuan yang sama-sama miskin juga. Yang mereka ni pun makan jenis ala kadar je. Rumah boleh ada bumbung dengan dinding jadilah. Ada pintu tutup, sudah cukup. Tak ada masalah. Ha, ini poligami ni bukan hak eksklusif datuk-datuk, tansri-tansri. Itu juga tak betul. Poligami bahkan berapa banyak
datuk-datuk tansri-tansri ni sebenarnya haram poligami pun. Sebab tak boleh berlaku adil. Nak? Ha. Tak boleh berlaku adil. Kan? Kahwin, sorok, sembunyi. Nak? Sembunyi tak mana sampai lah kali mati. Kan? Tengok-tengok ada perempuan lain main kat kubur. Dia kata ni siapa? Dia kata saya. Betul. Tak pakat tarik rambut kat tanah kubur. Allah Ustaz. Dari bergaduh. Adik abang bergaduh. Dia bergaduh pasal tak kenal. Yang ni masuk kemok dia. Hari masuk kemok dia. Dan hari pun ni adik-beradik. Zalim. Lepas tu pakat sekat atau bersakar. Oh bahaya, bahaya. Bahaya. Baik orang miskin poligami tak apa. Dia dah mati bukan dia ada reta nak tinggal. Dia pun nak gaduh apa? Ha. Kan? Dia selalu hak masalah poligami orang kaya. Lepas mati, duk berbuat reta. Padahal reta nak berbuat apa ni? Tuhan dah habaklah dalam surah Nisa. Allahu Akbar. Bukan ada siapa-siapa nak boleh dakwa. Ni tanah saya ada. Hakim akan kira faraid. Lepas tu nasihat ha, dapat yang mana? Kan? Itu kaedah. Dan orang perempuan memang dia takutlah. Sebab isteri dapat 1/8. 1/8 tu untuk orang untuk isteri. Tak kira lah dia seorang, dia dua orang, tiga orang, empat orang. Kalau bini tu empat, dia nak kongsi 1 out of 8. Dia orang perempuan takut lah tu lah senaknya. Kan? Haa. Ini masalah ha. Jadi yang penting ialah dia mampu memberi nafkah. Nafkah ialah yang ditentukan oleh syarak. Sukatannya dibalikkan kepada uruf. Tapi syarak dah bagi tahu apa kaedah-kaedah nafkah tersebut. Nafkah zahir, nafkah batinnya. Ya. Jadi itu adalah makna wa'ashiruhun bil ma'ruf ini. Syarak kembalikan kaedah-kaedah ataupun perincian mu'asyarah suami isteri itu kepada uruf. Dan ada yang dia letakkan had-hadnya yang diperincikan para fuqaha dalam kitab-kitab fiqah. Wa qawluhu ta'ala fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'ala Allah fihi khairan katsira. Hujung ayat Tuhan kata, jikalau kamu benci mereka, kalau kamu tak suka bini kamu ini, boleh jadi kamu benci sesuatu dan Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Ai fa'asa an yakuna sabrukum ma'a imsakikum lahunna wa karahatihin fihi khairun katsirun lakum fid dunya wal akhirah. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير. يعني boleh jadi disebabkan kesabaran kamu terhadap isteri yang kamu tak suka tadi. Ya. Jadi orang lelaki dia kahwin kan, boleh jadi dia tak suka bini dia. Tak apa berkenan dengan perangai tertentu pada isteri. Tapi kalau dia bersabar, mungkin Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala akan buka jalan kebaikan pada isteri yang dia tak apa nak kenal ni. Ada perangai tertentu yang dia suka, memanglah manusia tak ada perfect. Ya? Tak ada yang sempurna. Jadi Ibn Abbas kata, kalau kamu bersabar, sabar sikit, maka Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada kamu kelunakan. Allah akan tukar rasa tak suka tu jadi suka. Dengan dikurniakan anak. Biasa dapat anak settle lah. Kan? Tak dapat anak, Allah Ta'ala jadikan anak pinak keturunan dan sebagainya. Ha? Tak suka, tak suka. Tengok-tengoklah kali masa dia sakit tu dia perempuan tu lah jaga dia. Kan? Jadi maknanya kita tak tahu apa nama tang mana kebaikan yang ada pada diri isteri tersebut. Ini dalam konteks tak suka yang tidak ada sebab yang bukan fahishah mubayyinah tadilah. Ya. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in sakhita minha khuluqan radiya minha akhar.
Nabi kata jangan kamu terus buang. Jangan kamu terus kikih buang seorang mukmin akan mukminah yang lain. Kerana kalau dia tak suka satu perangai, dia suka perangai yang lain. Jangan sebab kerana satu silap bini kamu, kamu terus kikih dia buang terus. Kalau aku benci lah bini aku, tak boleh lah. Sebab perempuan ni macam Nabi SAW kata, al-mar'atu khuliqat min ad-dhil'. Wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk. Jadi perangai dia memang begitulah. Nabi kata, in aqamtaha kasartaha wa in taraktaha istamta'ta biha wa hiya 'ala 'iwaj. Kalau kamu cuba nak betul, patah tulang rusuk bukan boleh bagi betul dah, dia memang bengkok. Kan? Tapi kalau kamu biarkan dia bengkok, kamu boleh bersenang-senang dengan dia, berseronok-seronok dengan dia dalam keadaan bengkok itu. Ha, Nabi beritahu dah. Orang perempuan ni memang dia tak boleh lurui. Kok mana pun dia akan bengkok. Hari ni tegur, esok dia buat lagi U-turn perangai yang sama. Kan? Tapi Nabi kata, walaupun macam tu, kamu still boleh rasa seronok dengan dia. Boleh bahagia. Ya? Kalau kamu cuba nak betulkan dia, kamu nak paksa dia, patah, habis. Tak ada dah rasa seronok. Kan? Jadi orang perempuan perlu dijaga. Islam memberikan hak kepada isteri. Ya? Yang suami perlu jaga. Dia angkat martabat seorang isteri. Pandangannya diambil kira. Dia tak ada macam, hah, orang perempuan diam lah. Bukan tahu apa pun. Tak ada, tak ada. Tak ada istilah macam tu dalam Islam, tak ada. Alah. Kalau anak perempuan nak kahwin, syarat suruh bapak tanya mak dulu. Bapak tak boleh pandai-pandai pergi bagi kahwin anak perempuan dia. Kena tanya, mak hang anak kita tu rasa-rasa dia kenal ke kat budak lelaki yang main masuk Minang tu? Lepas tu, mak dia kata, kalau dia kenal pun aku tak kenal lah. Faham? Tu dia kacau juga. Tak, kalau mak dia tak kenal lagi teruk daripada anak dia tak kenal anak. Ha. Dia kena tanya juga bini. Kan? Dia tanya anak perempuan itu sendiri, mak dia. Ha, kan? Jadi, itu di antara hak yang Tuhan bagi kepada orang perempuan. Kan? Sama-sama ada hak dalam penjagaan anak. Dia tak ada lah anak tu lepas lahir. Jadi hak suami mutlak bini boleh pergi berambut, tak ada. Dan kalau bercerai pun still ada. Warisan harta anak tu tetap adalah waris mak dia. Mak dia adalah waris kepada anak dia. Kan? Walaupun bin kepada bapa. Betul lah. Tapi still mak ada peranan. Kan? Mak ada peranan. Bahkan dalam Islam, Islam bagi tahu bahawa anak itu terhasil daripada lelaki dan perempuan. Seperti mana Allah bagi tahu di awal surah An-Nisa ini. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum. Ya ayuhan nasu taqu, ya ayuhan nas. Ayat pertama surah An-Nisa Allah bagi tahu, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Daripada lelaki dan perempuan Adam dan Hawa, Tuhan lahirkan, Tuhan jadikan, keluarkan, Tuhan cipta. Dilahirkan daripada lelaki dan perempuan itu, lelaki dan perempuan yang banyak. Jadi, anak bukan sahaja terhasil daripada mani suami, juga daripada benih isteri. Ya? Kepahaman orang putih kuno dulu, orang Eropah punya bodoh. Ha? Dia pun ingat manusia ni hanya terhasil daripada benih suami sahaja. Orang perempuan tu hanya tempat untuk budak tu membesar. Tak, punyalah bodoh orang Eropah dulu. Kan? Sampai lah ada bodoh lagi. Kan? Orang kepiak ni. Tapi nak kata, apa nama, Islam bagi tahu maklumat yang memang sangat mengagumkan. Datang orang tanya Rasulullah SAW, macam mana seorang anak boleh sama kadang-kadang dengan pak dia kena belah mak dia. Nabi bagi tahu. Ya? Maksudnya wanita, isteri ada peranan. Jadi peranan itu Allah Ta'ala iktiraf dalam hukum syarak.
dari sudut hukum syarak diiktiraf. Ya. Bahkan di antara keagungan ajaran Islam ini, ada situasi-situasi tertentu seorang suami, seorang lelaki dimansuhkan haknya terhadap anak. Tetapi dikekalkan kepada ibu dalam kes zina. Anak zina, al-waladu lil-firash walil-ahiril-hajar. Anak untuk hamparan, untuk isteri, untuk perempuan yang mengandung dan melahirkan. Adapun suami lelaki yang jadi bapa zina, tidak ada hak. Tidak dapat retak pusaka, tidak ada huruf nasab. Ya? Kerana dia telah menyemai benihnya secara haram. Jadi telah halang dia daripada mendapat keistimewaan sebagai bapa. Ini hukuman cukup berat sebenarnya. Ya? Berbanding dengan si wanita tadi, kerana dia yang mengandung dan melahirkan. Ya? Jadi Allah Ta'ala kenang, Allah Ta'ala balas. Allah Ta'ala ni asyakur. Dia sangat, Allah Ta'ala ni yang maha bersyukur, maha berterima kasih. Jadi syariat dia sangat indah, sangat meraihkan hak-hak yang sesuai dengan fitrah. Ya, hak yang sesuai dengan fitrah. Jadi dalam ayat ni, fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fi khairan katsir. Jadi janganlah kamu, kalau kamu tak suka bini kamu pada perkara tertentu yang bukan dalam bentuk al-fahishah al-mubayyinah. Sebab tadi Allah Ta'ala kata, illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Itu kalau dia buat fahishah. Kalau dia tak buat fahishah mubayyinah, jangan kamu seksa dia. Itu maksud. Fa'in karihtumuhunna, kalau kamu benci mereka, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fi khairan katsira. Kamu tidak tahu apa kebaikan yang Allah akan bagi di sebalik benda yang kamu tak suka, benda yang kamu benci ni. Kan? Itu maksud dia. Jadi janganlah kerana ada sedikit perangai yang kamu tak kenal, kamu seksa dia, kamu buat perangai tak elok, kamu buat tahana dekat dia dengan harapan dia buat khuluq. Itu salah. Itu adalah dilarang sama sekali. Wala ta'budun li tadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhum illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah aw bi fahishatin mubayyinah fa in karihtumun fa 'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fi khairan katsira. Kemudian Allah Ta'ala kata pada ayat seterusnya, ayat 20, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj. Tapi kalaulah kamu dah tak boleh terima juga isteri kamu, kamu tak tahan nak hidup dengan dia, kamu tak berkenan. Ya? Kamu dah tak berkenan. Yang mana kalau kamu nak teruskan juga hubungan itu, mungkin kamu dah tak boleh nak berhubung baik dengan dia. Sebab kamu memang dah tak ada rasa suka langsung dekat dia. Dan kamu sudah berkenan dengan perempuan lain. Jadi Tuhan kata, kalau kamu nak tukar isteri dengan isteri yang lain, kamu nak ceraikan bini yang ni, kamu nak kahwin dengan perempuan lain. Sebab apa yang ni memang kamu dah tak berkenan. Yang ni kamu kahwin sebab dulu mak kamu suruh saja. Kamu tak boleh nak dapat perasaan suka pada dia. Kan? Kahwin pun anak tak dapat, apa tak dapat. So tak ada, kamu tak rasa lagi ada sebarang kebaikan dengan hubungan itu. Ya? Ini bagi pihak suami. Orang perempuan pun sama. Kan? Sebab tu disyariatkan khuluq bagi orang perempuan. Orang lelaki telah kata, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara. Dan kamu memberi kepadanya harta yang banyak sebagai mas kahwin. Juta-juta-juta mas kahwin kau bagi dekat dia. Fala ta'khudhu minhu shay'a. Maka jangan kamu minta balik. Jangan minta balik. Jangan berani kamu minta balik mas kahwin yang kamu dah bagi kepadanya, selagi mana isteri tadi bukan melakukan maksiat fahishah mubayyinah yang nyata. Atakhudhunahu buhtanan wa isman mubina. Adakah kamu nak mengambil balik mahar mas kahwin yang kamu bagi itu secara dosa, secara
dusta, bohong dan dosa yang nyata. Kerana apa? Kerana kamu minta balik mahar, orang akan kata, ni mesti bini dia teruk lah. Padahal bini tak salah. Laki itu yang masalah. Laki itu yang sudah berkenan dengan perempuan lain, dia tak boleh hidup dengan bini dia, dia nak cerai. Berlaku tak dalam masyarakat? Berlaku. Dan Allah Ta'ala ada beritahu ada hukum dia, ada kaedah dia supaya perceraian itu boleh berlaku dengan baik dan elok. Ada hak-hak yang telah ditetapkan. Ya? Subhanallah. Islam cantik. Sebab manusia ni kita tak boleh faham dia punya perangai dia. Begitu pelik. Takkan? Nas'alullah al-afiyah. Kan? Dan macam-macam cerita dalam masyarakat ni macam-macam. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita tak tahu. Kita dengar-dengar, oi peliknya awak jadi lagu tu. Kita tak tahu apa yang jadi dalam hati mereka, jiwa mereka. Apa peristiwa sebenar yang kita nampak masa Nuri mereka kahwin, masa kita pergi tu, ambil buka ambil meriah lagi. Kan? Tapi kita tak tahu realiti mereka ni sebenarnya kahwin terpaksa ke apa ke. Kan? Jadi, kalau berlaku situasi begitu dan suami tadi dah tak boleh terima lagi isteri dia, nak bercerai. Kan? Dah tak boleh, tak ada persefahaman lagi orang kata. Maka, kalau kamu nak tukar isteri dengan isteri yang lain, kata Ibn Kathir, ay idha arada ahadukum an yufariqa imra'atan wa yastabdila makanaha ghayraha fala ya'khudh فَلَا يَأْخُذَنَّ مِمَّا كَانَ أَصْدَقَ الْأُولَى شَيْئًا وَلَوْ كَانَ قِنْطَارًا مِنْ مَالٍ. Yani, jikalau seseorang kamu hendak memisahkan, berpisah dengan seorang wanita, isteri, dan kamu nak kahwin dengan perempuan yang lain, maka janganlah sama sekali dia mengambil mahar isteri yang pertama. Jangan minta balik. Walaupun dia telah memberi kepada isterinya itu qintaran min mal. Qintar ni apa? Harta yang sangat banyak. Sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Ya. Dan Allah Ta'ala tersebut. Dalam surah Ali Imran. Itulah ayat. Ayat 14. Zuyina linnasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah. Apa dia qanatiril muqantara? Ya. Banyaklah pandangan ulama berkenaan dengan makna qantar. Ada yang kata 1000 dinar, 1000 dinar. Ada yang kata 1100 dinar, 1200 dinar. Ada yang kata 12000, 12000 dinar. Ada yang kata 40,000, 40,000 dinar. Ada yang kata 60,000 dinar. Ada yang kata 70,000, 80,000 dan lain-lain. Yang penting qintar ni kata Ibn Kathir ialah jumlah yang sangat banyak. Tak kira lah berapa-berapa ratus ribu dinar pun. 10,000. Bayangkan kalau kita kata 1,000 dinar mas kahwin, 1,000 dinar. Kira lah. 1 dinar 800. Ada. Jadi bayangkanlah kalau 40,000 dinar, kalau 70,000 dinar kali 800, Allahu akbar. Jadi maksud ayat ini Allah nak bagi tahu berapa banyak pun mas kahwin yang anda bagi, jangan ambil balik. Mas kahwin dulu. Mas dengan apa nama, dengan maharnya ialah 3 biji banglo 3 tingkat tunai. Oh tu dia. Sedia kunci. Untuk mahar dia. 3 biji banglo, 3 tingkat. Pun tak boleh minta balik. Satu banglo pun tak boleh minta balik. Tingkat banglo pun hang tak boleh minta balik. Kan? Mahar dia dulu apa? 10 biji kereta. Mes. Kan? Masalahnya. Setengah bonet kereta mes tu pun hang tak boleh minta balik. Itu maksud. Banyak mana kereta hang bagi dekat dia, tak boleh minta. Ada? Kecuali dalam ayat yang pertama tadi Tuhan kata apa? Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Jadi kalau dia
berlaku jenayah zina dan seumpama dengannya yang merupakan nusyuz. Nah. Wa fi hadhihi al-ayah dalala ala jawaz al-isdaq bil mal al-jazil. Ayat ini ada dalil bahawa mahar itu tidak ada haknya. Ha. Boleh sahaja diberi, diminta mahar daripada suami itu mahar yang begitu banyak. Kalau mampu, mampu. Tak mampu, sudah. Okey? Tak payah cari orang lain. Nah. Walaupun digalakkan. Ya? Walaupun digalakkan supaya mahar itu tidak terlalu mahal. Tapi tidak terlalu mahal tu apa maksud? Yakni nak mengajak untuk didik bersederhana. Tapi tak kena gaya lah. Mai tang mahal, dia suruh minta murah-murah. Tapi hidup realiti kehidupan. Ya. Gaya hidup mewah. Tak betul lah. Ha, kan? Jadi maksudnya ukur baju di badan masing-masing lah. Masing-masing. Ha, itu maksudnya. Supaya pernikahan itu dimulakan dengan kehidupan yang sederhana. Yang tidak mementingkan dunia. Nah. Kemudian Allah Ta'ala kata, وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ. Bagaimana kamu boleh mengambil mahar itu balik sedangkan sebahagian kamu telah pun pergi kepada sebahagian yang lain, telah menyeliputi, telah bergabung dengan sebahagian. Kamu telah pernah hidup bersama, telah melakukan perhubungan, ya, suami isteri. Jadi bagaimana kamu boleh nak mengambil balik sedangkan kamu telah menjalin satu hubungan, kamu telah mengambil nikmat, telah merasai kelazatannya, kamu telah mengambil manisnya. So dalam Islam tidak ada istilah habis madu sepuh dibuang. Ya, dah lepas ambil segala rasa dah habis sedap dah dengan perempuan tu, lepas tu nak ambil, nak cari perempuan lain, ya, senang-senang je nak minta balik apa yang dia bagi. Tak boleh lah. Itu adalah bayaran yang mesti dia bagi sebagai hak wanita tersebut. Tak. Jadi ini kita akan sambung perbincangan insyaAllah ta'ala pada kelas yang lain. Sekali itu dulu untuk perbincangan kita pada ayat surah An-Nisa ayat 920. Dan kita akan sambung perbincangan ini sampailah ayat ke 21. Dan kita tengok mungkin kita boleh ambil juga sampai ayat 23. 24 sebab ayat 23 menceritakan tentang mahram. Bermula daripada ayat 22 sampai 23. So mungkin insyaAllah kita akan lajak sikit. Ambil sampai dekat ayat 23 tentang mahram supaya kita boleh mengekalkan dia punya flow cerita ayat ini dan dapat faedah yang lebih banyak dan lebih jelas. Nah. Bolehkah semua isteri tinggal satu rumah? Tak boleh. Tak boleh. Isteri mesti diberi rumah yang berbeza-beza. Tak bolehlah bubuh empat-empat orang di satu rumah. Tak boleh. Kecuali kalau rumah itu ada partition lah. Ada ruang yang khusus. Ruang tamu. Setiap isteri ada ruang tamu khusus. Ada bilik yang khusus. Yang tidak boleh dengar bunyi. Ya, masa berlaku hubungan suami isteri. Gelak ketawa suami dengan isteri. Yang tak boleh. Ya, ada pun bubuh satu rumah. Tak boleh. Itu dilarang. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanallahi wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.